Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di Banyus Berita hari ini. Ketua Polis Daerah Tangka, Superintenden Muhammad Fadli Minhad berkata pihaknya kini sedang giat memburu seorang lelaki warga Myanmar yang meloloskan diri dari lokap Mahkamah Magistret di Tangka. Lelaki terbabit Abdul Hamim Abdul Hamid berusia 33 tahun juga dikenali sebagai Long Tiger. Mengulas lanjut, Muhammad Fadli berkata pihaknya menerima laporan dengan memaklumkan seorang lelaki melarikan diri dari lokap dalam keadaan tangan bergari. Dalam kejadian itu, lelaki terbabit memakai baju t-cerah berseluar panjang coklat serta memakai selipar. Sehubungan itu katanya orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menyalurkannya kepada balai polis berdekatan atau menghubungi ibu pejabat polis daerah IPD Tangka di talian 06-978-1222 atau di hotline IPD Tangka 06-978-5222 atau di mana-mana IPD berhampiran. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.